sekarang dari ini kelompok satu. Ya kita dari kelompok satu. Hari ini hari Selasa tanggal 6 Februari H-1 sebelum market day. Jadi kita sekarang bakal ngewawancarain kakak-kakak kita yang sedang mempersiapkan market day. Langsung aja ke wawancaranya. Ini persiapannya gimana, Kak? Lagi dekor sih, lagi dekor sen. Jadi di sini jualannya apa, Kak? Kita dua macam aja sih. Kalau makanannya ada tahu tek, harganya 8.000 per porsi. Terus sama ada es teler 5.000 per porsi gitu. Kalau tahu tek sendiri itu harganya 8.000 per porsi ya. Sedangkan kalau es telernya 5.000. Nah, kalau kita 5 pembeli pertama dapat kalau 5 pembeli pertama bundling dapat apa? Foto kartunya Hechan. Jadi jangan pembeli pertama bundling. Jangan lupa mampir ke standnya. Nih. Mewawancarai kakak kelas selanjutnya. Hai Kak. Kakak dari kelas Halo guys, jadi kita mau ngapain nih? Jadi sekarang kita mau padus dulu suara sebelum kita nge-review makanan-makanan yang ada di stand. Sabar ya, yang lapar sabar. Jadi hari ini kita mau wawancara guru-guru kita tentang tanggapan market day hari ini. Jadi kita tanya dulu pertama ke Miss Esti sebagai guru seni budaya kita. Halo Miss. Halo Aulia. Jadi gimana tanggapan Miss untuk bazar market day kali ini, Miss? Keren ya. Ini program sekolah yang wajib dilakukan sebenarnya setiap tahun mungkin ya, atau mungkin setiap level. Karena anak-anak punya ternyata punya talent untuk masak, untuk mengeksplor skill mereka gitu ya. Hari ini juga bisa sih udah nyobain tahu jeletot anak 12 IPS 1 dan itu enak sekali. Kalian sebagai supporter nanti beli ya. Iya, Miss. Oke, Alia. Terima kasih, Miss. Sekarang kita wawancara Bu Ira. Tahun ini selain untuk mendapatkan nilai juga untuk mengembangkan kreativitas mereka. Mudah-mudahan bisa jadi pengusaha-pengusaha muslimah yang sukses. Amin. Bisa membantu banyak orang nanti. Saja. Terima kasih Wira, Miss Esti. Jadi hari ini kita mau review es. Jadi kita mau beli dawet. Jadi kita pesan dulu ya teman-teman. Ya guys. Oke guys, jadi ini es dawetnya. Wow. Kita mau review nih ya teman-teman. Ini kita review ya guys. Enak banget. Ini manis apa gas? Enggak kemanisan. Enak banget, pokoknya enak banget, kalian jangan lupa beli ya. Oke Per, jadi kita ini udah lapar banget ya. Terus kita akhirnya beli ini buat makanan pembuka. Ini adalah dessert khas mana Per? Pancong Per? Pancong dari mana? Kita juga nggak tahu ya. Indonesia pokoknya. Ya, pokoknya dari situlah. Nah, ini kita cobain langsung ya kue pancongnya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Makan duduk guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Enak ya, manisnya pas, terus
nggak terlalu manis banget, jadi pas masih diterima di mulut lah. Ya pokoknya rasa pancong lah ya. Oke, jadi sekarang kita bakal nge-review apa ini namanya? Cipak. Aci pak-pak lah pokoknya. Nih, kita cobain langsung ya. Teksturnya lumayan keras, tapi enak. Terus, ini kalau kata saya terlalu asin ya, kebanyakan MSG. Worth it lah buat dibeli ya, udah gitu aja. Halo guys, jadi segini aja vlog dari kita. Jangan lupa like.